Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan mereview mod ini ya. Ini adalah mod truk 6x4 HD dengan trailer kosongan ya. Jadi tidak ada muatannya. Dan untuk status modnya ini adalah free. Bagi kalian yang berminat dengan mod ya ini, silahkan cek link yang ada di deskripsi ya. Oke, sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, untuk penampakan truknya seperti ini ya. Untuk velgnya ini keren banget. Ini velgnya sudah menggunakan chrome ya. Terlihat dari warnanya itu sudah mengkilap gitu, keren ya untuk velgnya. Lalu untuk detailnya ini detail banget tuh ya. Apalagi untuk lampunya dan untuk interiornya ini lumayan detail. Dan pertama-tama kita cek untuk fitur-fiturnya dulu ya. Fitur lampu dekat, lalu lampu jauhnya sudah menyala ya, ini menjadi satu. Untuk lampu hazardnya sudah normal ya di sini. Lalu sen kiri dan sen kanan juga sudah menyala dengan normal. Setelah itu kita akan mengecek untuk bagian wiper. Untuk di bagian wiper di sini normal ya, tidak ada kendala. Hanya menggunakan dua wiper ya di sini. Lalu kita buka untuk pintunya. Untuk pintunya di sini belum bisa terbuka ya. Jadi untuk animasi pintunya ini belum ada. Dan kita cek untuk bagian interior apakah detail. Interiornya ini lumayan ya. Sesuai dari bis aslinya gitu. Terus mantap ya. Lalu kita cek untuk bagian belakang. Untuk di bagian belakang di sini hanya ada lampu sen sama rem ya. Begitupun yang di baknya, ada ini ya, lampu mundurnya juga. Ini saya suka sekali ya dengan detail lampu belakangnya ini. Keren ya untuk detailnya ini. Dan semua fungsi berjalan dengan normal. Mantap ya. Kita cek untuk bagian interior. Untuk di bagian interior seperti ini ya. Ini detail banget loh. Untuk dashboard serta ornamennya ini keren banget. Apalagi untuk dashboardnya ini lekukannya itu mantap banget ya. Dan untuk bagian mesh-nya ini dipasang di dekatnya spion di atas ya, mantap ini boy. Lalu kita cek untuk tombol animasi. Untuk animasi pertama di sini jungkit ya, terlihat di sini untuk mesinnya sudah 3 dimensi. Apakah bisa bergerak? Oh belum ya, belum ada animasi bergeraknya. Lalu untuk animasi kedua di sini kacanya ya. Kacanya ini bisa diturunkan, jadi kita lihat untuk di interior. Nah itu ya untuk animasi kedua ini, keren ya. Setelah itu kita cek untuk tarikannya. Untuk tarikannya di sini lumayan berat ya, karena ini truknya juga berat di hasilnya itu. Nah kita pelankan dulu. Dan kita sedang berada di Kota Malang. Dan ini modnya tidak rekomendasi untuk cepet-cepetan ya, karena untuk remnya ini lumayan ngeblong ya. Dan kita sedang berada di
kampung warna-warni yang berada di kota Malang. Saya kira lurus saja. Untuk pandangannya di sini enak banget ya. Namun sayangnya ini lumayan berat loh untuk modnya ini. Mantap ya untuk modnya ini. Apalagi kalau ada muatannya, misal muatan peti kemas ya biasanya itu. Keren banget pokoknya. Dan kita cek untuk bagian remnya. Untuk remnya di sini lumayan ngeplung ya, karena untuk settingannya itu hanya berkurang 2-3 ya itu, bahkan 1 untuk kilometer per jamnya itu remnya. Tapi modnya ini sangat recommended untuk kalian coba ya, karena untuk detailingnya ini mantep banget. Apalagi bagi kalian yang sedang mencari mod free tetapi dengan detail yang seperti mod cell ya, pokoknya ini recommended banget. Dan kita berhenti di sini saja ya, sekaligus untuk menutup pada perjumpaan video kali ini. Ya mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Syaptian Channel, salam Busit Mania.